Assalamualaikum guys, hari ini aku mau bikin oseng kangkung terasi guys. Jadi ini makanan favorit aku juga ya guys ya. Jadi caranya itu gampang banget. Meski nggak pakai udang, nggak pakai segala macam ya, ini teh udah enak banget loh guys ya. Caranya gimana? Kita langsung potong-potong sayur kangkungnya guys. Potong-potong sesuai selera ya. Ini juga bisa dibelah-belah, dan ini aku pakai kangkungnya yang biasa ya guys ya, bukan yang hidroponik ya. Terus kita tumis bumbu dasar, yaitu bawang putih, terus cabe, terus tomat, kayak gitu. Kita langsung tumis aja ya guys ya. Jadi sekalipun nggak pakai lengkuas teh tetap enak guys, karena aku kan pakai terasi. Terus kita masukin sayur kangkungnya, kita aduk-aduk, aduk terus ya, supaya ini teh mateng ya, dan ntar nggak ada yang apa tuh namanya, ada yang nggak mateng separuh kayak gitu. Jadi kita harus aduk terus guys di api yang panas. Terus kita kasih garam, kasih penyedap rasa, kasih gula merah, terus kita kasih terasi guys biar makin mantap, karena kan ini judulnya kan oseng kangkung terasi. Jadi udah nggak pakai apa aja teh udah enak banget guys, dan tara sudah jadi guys, gampang banget kan. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen request masak apa gitu bisa juga guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.